Assalamualaikum, selamat pagi. Semua so, saya ni Asyik Biawan. Kita lihat harga Crude Oil WTI. Ini nampak dia naik lagi. Okay, seperti yang ke memang naik lagi. Okay, cumanya yang jadi excited pada saya adalah kita lihat dia punya structure hujung ni. Ni mungkin part of siapa yang memahami adalah ini adalah hujung ni nampak seperti diagonal. Diagonal ni adalah antara benda-benda yang kita tunggu untuk jumpa. Kalau jumpa benda ni, we are prepared untuk harga anytime soon untuk fall, untuk jatuh, untuk jatuh. So kalau kita lihat keadaan ni, so kalau benar, so inilah pemula. So ada dia ada sharp fall ni, satu kaki ni, satu kaki naik. Okey, kita tanda-tanda. Okey, tanda-tanda tu untuk marking apa sebenarnya berlaku. Dan mungkin kita lihat ni adalah mungkin satu kaki. Okey. Okey. So ini yang lihat mungkin ni A, ni B. So ini adalah mungkin C. Adakah ni C? 1, 2, ni. Adakah ni 3? Ada 4? Ada 4? Sharp fall. Dan kita nak tengok untuk harga ni. Mungkin sharp fall maybe akan turun sedikit hari ni. So just monitor for this one. Anytime soon untuk dia drop. So drop maybe 77.95 down to 77.54, ataupun deep lagi 76. Tapi biasanya biasanya tak overlap. Kalau dia overlap, I am looking for another structure lah. Okay, for now mungkin ni A, B dekat C. So A, B dan C, kita lihat mungkin satu kaki untuk naik. Apa pun kita monitor, sebab ni tiga kaki, ni tiga kaki, ni adalah korrektif. Sama ada ni berjaya dari WX dan juga ni adalah Y, tidak ada masalah jika for this one inside the X tu sendiri. Okay, so itu untuk short term. Untuk long term, kita masih nak tengok test dia buat reversal. Once dia buat reversal, dia mas ni dia breakout. Tapi breakout dia tak berapa strong. Dia tak breakout tajam macam ni. So breakout ni dia akan turun. Kalau dia turun below zone ni, double top ni, kalau dia turun below this zone dan tak mampu naik atas, dia buat resistance lebih rendah. Selepas dia jatuh ni, dia buat resistance lebih rendah. This is one of kita panggil call the end of kenaikan. Dan kita nak looking for trend downside instead of upside. Okay, so itu untuk crude oil sedikit sebanyak. So hari ni strateginya monitor ada possibility untuk berlaku ni correction. So correction tu maybe kita akan monitor 23.6% to down to maybe kalau tu sampai 76.88, then kita akan tengok keseluruhan ni kembali di video next video eh. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Selamat trading. Saya ucapkan jumpa lagi di lain video. Ingat, bila nak masuk, make sure dia buat reversal. Hujung reversal tu, hujung reversal tu kita akan letak dia sebagai stop loss. Okay, so dengan stop loss tu kita akan masuk dengan SL yang lebih rendah dan mungkin target price yang lebih tinggi, dengan ratio yang risk reward ratio lebih tinggi, insyaAllah. So itu sahaja untuk hari ini. Selamat trading saya ucapkan. Jumpa lagi di lain video. Sekian dulu daripada saya, CFB1. Assalamualaikum.